Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba keliling-keliling toko dulu ya. Bagian kitchen set yang ada di sini, bagian kitchen set. Kalau kurang cocok, kurang bagus, ada yang bagus-bagus lagi. Cuma tidak diredikan di toko ya. Kenapa, Mas? Ya, pasarnya ini kan lagi lesu. Ini yang saya bilang murah-murah aja dibilang mahal. Belum tahu harga HPL. Dari sini lemari plastik-plastik ya. Ini particle board, locker. Biasanya kita nyebut ini RSG, rak serbaguna. Di sini ada baby locker. Ada rak sepatu. Kalau yang di sini meja belajar. Mulai pandemi jarang-jarang sekolah masuk itu online semua, jarang yang beli meja belajar. Rak sepatu. Sepatu geser ke sini. Meja tulis kantor, meja tulis kantor. Ini ada baby locker juga. Meja tulis kantor. Ini ada di bawah plat besi meja tulis kantornya. Di sini ada rak TV. Atas dan bawah rak TV-nya. Ada rak TV juga yang kecil-kecil. Ini bagian sofa. Di sini bagian meja rias. Nah, ini bagian meja rias. Di sini masih ada rak TV. Meja riasnya. Halo. Golongan lemari hias. Tadi meja rias, sekarang lemari hias. Lemari hias. Nah, biasanya yang sering banyak ditanyain golongan kasur, karena banyak yang beli nggak cocok, ini nggak enak, kurang keras, kurang empuk ya, karena manusia yang merasakan. Kalau orang beli meja rias, lemari pakaian ya, enak nggak enak tetap pakaiannya nggak mungkin komplain, wah ini nggak enak tempatnya ini. Aluminiuman lemari pakaian aluminium. Ini di sini plat besi. Plat besi semua, plat besi. Ini plat besi. Lemari partikel. Lemari partikel. Golongan rak piring. Golongan rak piring. Bersih-bersih ya. Kalau musim Agustus sampai September berdebu banget, kering. Enggak pernah ada hujan di Asem Bagus Situbondo ini. Nanti kalau hujannya biasanya November. Golongan jemuran, aluminiuman. Golongan apa yang belum dijalani lagi ya? Ya, kira-kira segini dulu lah keliling-kelilingnya ya. Kursi-kursi kantor yang standar-standar, kalau yang kursi-kursi direktur 2 jutaan. Ya paling sedia satu atau dua, kadang ya pesen gitu loh. Karena yang beli kalau kursi yang mahal-mahal kelasnya
kepala desa, Pak Camat gitu. Kantor-kantor yang besar, PT-PT. Tapi yang beli yang bagus-bagus. Kalau yang anak-anak ya standar-standar 300-400an. Yes, alhamdulillah, mudah-mudahan ramai sampai sore.